Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mang Ganas di video Outland Studiography. Kali ini kita akan membahas alat ya yang baru kita punya. Sebenarnya ini adalah alat lama, cukup simple kalau kalian buat apa streaming-streamingan atau buat live-livean di event-event atau mungkin webinar-webinar itu. Ini dia solusi yang mungkin kalian akan pergunakan. Kalau apa itu alatnya? Ini dia switcher Philwood. Philwood apa? Langsung saja kita bahas. Check it out. Biasa digunakan teman-teman yang sangat amatir. Oke, ini dia alatnya teman-teman. Jadi ini adalah switcher mini dari Philwood, yaitu Philwood L2 Plus. Di sini udah ada tulisannya ya. Multi format video mixer kayak gitu teman-teman. Ini sangatlah simpel. Jadi kalian bisa menggunakan event-event yang mungkin kecil-kecil, terus webinar-webinar gitu mungkin bisa pakai ini. Untuk inputannya sendiri itu inputan in dari kamera-kamera ini bisa di 4 channel aja, yaitu HDMI semua. Untuk outnya itu cuma out 1 doang. Tapi yang membedakan dari switcher-switcher yang lain itu adalah ini langsung bisa built-in video capture. Jadi kalian kalau bisa streaming itu langsung bisa pakai ini dengan menggunakan langsung USB. Jadi ini sudah kita sediain. Ini udah kita sediain USB-nya. Jadi kalian tidak perlu menggunakan apa video capture lagi. Jadi kalian langsung menggunakan ini, menggunakan L2 Plus Philwood. Langsung saja kalian colokin ke USB-nya, USB sini, terus langsung kalian masukin ke apa laptop atau ke PC kalian. Langsung deh. Kalian bisa streaming lewat switcher kecil ini kayak gitu. Kalau untuk out-nya sendiri yang seperti tadi saya bilang, out-nya untuk ke layar lagi atau meng-out-kan video dari sini itu cuma ada satu. Jadi kalian kalau menggunakan berapa monitor, kalian otomatis akan membutuhkan sebuah splitter untuk mencabang video-video yang akan kalian tampilkan kayak gini. Ini ya, ini fokusnya yang di sini. Kalau di bawah, di atas ini cuma monitor preview aja. Jadi nanti kalau kalian menggunakan ini, kalian bisa pasang sendiri monitor preview-nya ke monitor-monitor yang kalian miliki kayak gitu. Kayak gitu aja sih simpelnya untuk video untuk switcher ini. Terus yang isi yang ada di dalamnya ini sudah touchscreen. Jadi kalian chroma key ataupun kalian switchnya butuh yang apa langsung cut atau shadow kayak gitu, bisa kalian tinggal pencet di sini aja. Nanti ya itu kita sepertinya akan membagikan apa video-video selanjutnya di part selanjutnya. Ini hanyalah pengenalan kecil kita sudah mempunyai, yaitu Philwood L2 Plus kayak gitu. Colokannya itu ada. Ini ada, sudah ada powernya sendiri. Ini DC-nya nanti bisa didetailin sama Doni, DC-nya berapa ya. Kayak gitu aja sih untuk pengenalan video ini, kayak gitu. Oke, itu aja pengenalan produk dari Philwood L2 Plus, yaitu switcher mini switcher yang bisa langsung streamingan kayak gitu. Silahkan kalau kalian punya pertanyaan, kalau punya apa tanggapan atau rekomendasi alat yang perlu kita review atau perlu kita kenalin, silahkan komen di bawah video-video yang pokoknya di Outland Studiography. Saya Mang Ganas pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.